Ya, halo semuanya sobat kayak variasi. Ini kita mau proses penggantian knalpot untuk red tracker. Video ini disponsori oleh KYX Variasi. Mau belanja aksesoris trail dan supermoto yang aman dan lengkap? Belanja di KYX aja. Ini red trackernya, red tracker keluaran terbaru kisaran 2017-an. Nah ini knalpot lamanya. Nah ini kita lagi pencopotan, apa namanya ini? Ice vacuum ya. Ayah, 17. Tahun 17. Oh ini pakai power 17, fungsinya untuk nutupin bagian ini supaya ambang maksudnya suara enggak terpet-terpet. Oh biar suaranya lebih halus mungkin ya. Karena ini kalau nggak ditutupin. Kalau nggak ditutupin kenapa? Jadi suaranya berisik. Oh jadi ini, oh ini yang buat berisik. Nah ini. Ini kan buat dari membran. Ah ini. Kan kalau pakai knalpot itu kan ada buat pembuangan sampahnya ya, biar nggak bocor ya. Soalnya kalau narik bumi nggak ada buat sambungan itunya, jadi ya ditutup aja. Ini kalau nggak ditutup nanti akibatnya bakal ada suara yang nembak-nembak gitu. Nah ini yang saya maksud ini bagian ininya. Jadi kalau yang original itu ada bagian ininya. Ini karena ini diganti sama Norifumi, karena Norifumi nggak ada yang kayak gitu, jadi sebelah sananya ditutup aja. Nggak perlu pakai tenaga yang kuat juga sih. Nah ini knalpot orinya udah dicopot, tinggal ini sambungannya. Nah ini sambungannya kan ada selangnya. Nah itu sambungan dari membran yang ini nih, yang panjang di tengah. Nah ini kalau dari Norifumi kan nggak ada, jadi solusinya yang bagian sananya ditutup. Nah yang ini nih. Nah nanti kita kasih lihat untuk suaranya perbedaannya kayak gimana buat yang belum ngerti. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Ini untuk tulisan originalnya. Nah ini barcode untuk mengecek kualitas keoriannya ini. Nah ini, jadi di scan aja pakai HP nanti aja muncul. Dan ini untuk kualitas yang aslinya. Nah ini kalau yang asli ada tulisan originalnya sebelah sini. Begitu. Jadi digoyang-goyang aja sambil diteken sampai lubang bautnya pas. Nah, lubang baut ininya sampai pas.
plastik juga bisa. Nah, ditutup di sini, disambungin nanti ke atasnya. Nah, udah praktis. Nah, lebih praktis pakai yang ya plastik, lebih hemat juga. Nanti kalian bisa pakai bekas yang itu norikuminya dipakai. Nah. Ya, cek sound suara Norifumi RV1 N4. Kalau tandanya bocor gimana? Kalau tandanya bocor berarti harus ada suara yang besar gitu. Oh, kalau ada suara, ada bunyi, nanti kalau bocor tandanya ada bunyi. Nah, enak sih pakai. Kalau bocor ya enak. Berarti ini nggak bocor ya? Ini udah dites, ditutupin. Oke, ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu mengenai info yang kalian tahu. Oke, terima kasih, sampai jumpa.